Baru-baru ini viral di media sosial seorang istri melabrak suami jadi tempat prostitusi di daerah Krian Ngaliwuli, Kediri, Jawa Timur. Videonya diunggah di media sosial X oleh akun @pide_c1. Tampak dalam rekaman seorang wanita mengenakan daster bermotif bunga-bunga tengah mengomeli suaminya. Saat itu dengan emosi istri tersebut menjerat suaminya keluar dari rumah lokalisasi tersebut. Saking emosinya, satu tamparan melayang di muka suaminya, namun suaminya saat itu tidak memberikan respon perlawanan. Sampai di luar rumah, sang istri terus memaki suaminya, bahkan tamparan kedua kembali ia berikan kepada suaminya. Namun suaminya tetap tidak memberikan respon apa-apa dan hanya tertunduk diam. Video ini pun viral dan mengundang gelak tawa dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.